Alhamdulillah bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul dengan Dewan Yang Mulia ini dengan penuh semangat. 在座的各位同志们，大家晚上好。 Saudara saudari, wanakam wanakam. Terlebih dahulu saya ingin nak ambil kesempatan ini ucapkan ribuan terima kasih kepada MIDI, terutamanya kerana mengadakan dewan yang baik dan sesuai untuk majlis pengumuman calon pada malam yang mulia ini. Saya memang berasa bersyukur pada hari ini kerana hari ini adalah hari yang bersejarah, bahawa hari ini kita akan umumkan calon-calon Perikatan Nasional untuk menghadapi PRU yang ke-15. Memang pada hari ini seperti biasa di PRN Melaka, PRN Johor, semasa kita mengumumkan calon-calon kita, terdapatlah dua golongan pemimpin-pemimpin di Perikatan Nasional. Golongan yang pertama ialah memang gembira kerana mereka telah terpilih sebagai calon mewakili Perikatan Nasional dalam PRU yang akan datang. Dan satu golongan lagi yang tidak terpilih memang berasa sedih, marah, kecewa. Tetapi hari ini marilah kita bagi satu tepukan yang gemuruh bagi calon-calon Perikatan Nasional PRU yang ke-15. Tahniah kepada semua calon, bakal calon Perikatan Nasional, kerana sebelum penamaan calon lagi, saya nak menasihatkan atau mengingatkan calon-calon kita, ini adalah satu tanggungjawab yang besar dan penting. Dan misi yang utama kita, agenda yang utama kita, terutamanya calon-calon kita, mestilah menangkan Perikatan Nasional dalam PRU yang ke-15 itu. Bolehkah kita bersama-sama tolak Barisan Nasional? Bolehkah kita bersama-sama tolak Pakatan Harapan? Adakah kita semua sedia? Are you ready? 在座的各位同志们，你们准备好了没有？ 哇, memang hebat. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil pun boleh faham. Dengan semangat ini, insyaAllah kita akan menang Perikatan Nasional. InsyaAllah pada 20 hari bulan November, kita akan menubuhkan Perikatan Nasional Kerajaan Persekutuan. 20 hari bulan November kita akan menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Jika tak banding, tak tahu, saya nak tanya para hadirin-hadirin sekalian di Dewan Yang Mulia ini, bolehkah Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri? Menjadi Perdana Menteri? Siapa yang berlayar menjadi Perdana Menteri yang ke-10? Memang abah kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saudara-saudari yang saya hormati, misi kita sangat penting. Saya nak ingatkan semua jentera-jentera kita bahawa misi PRU yang ke-15 itu ialah selamatkan negara kita. Kita tak boleh lepaskan Kerajaan Persekutuan kepada cutthroat, iaitu pencuri-pencuri pentadbiran. Untuk masa depan negara, untuk masa depan rakyat, untuk masa depan anak kita, cucu kita, marilah memastikan kemenangan.
Saudara-saudari yang saya hormati, stable government is not enough. We want to have the best government. Barisan Nasional memanglah kita nampak dalam PRN Melaka, PRN Johor. Mereka push stability. Mereka nak kerajaan yang stable. Maksud apa? Mereka nak dapatkan mandat majority. Tetapi jika kerajaan Barisan Nasional yang push stability itu, tetapi MP, member parlimen mereka rasuah, member parlimen itu tak membelakan hak rakyat, member parlimen mereka tak kisah hidup mati rakyat, member parlimen itu gila kuasa, member parlimen yang tak ada halal tuju. Adakah ini rakyat nak member parlimen Barisan Nasional? Tak nak. Memang rakyat nak apa? Rakyat nak kerajaan yang best sekali, iaitu prihatin, bersih dan stable. Lepas daripada rasuah, rakyat nak berikatan. GE General Election atau PRU yang ke-15 itu adalah sangat penting. Dan bahawa kita nak menang, hanya perikatan nasional saja adalah kerajaan yang bersih. Oleh itu, semasa kita nak menunjukkan persepsi bersih itu, kita tak akan letak calon kita yang kurang bersih atau tak bebas daripada rasuah. Jika agenda kita ialah peremajaan, maksudnya kita mengutamakan belia. Oleh itu, calon kita pun nak letakkan belia atau orang muda sebagai calon kita. Inilah penting kerana mesej itu mesti hantar kepada rakyat. Tetapi jika kita ada orang muda, kekuatannya sosial media. Tapi kelemahan dia apa? Kurang pengalaman. Oleh itulah kita katakan, seorang saja kita boleh lantik atau pilih sebagai calon Perikatan Nasional. So, pemimpin-pemimpin yang tidak terpilih pada kali ini, pada PRU yang ke-15 ini tak maksud kamu tak bagus. Ini tak maksud kamu tak layak. Tetapi kurang sesuai untuk strategi Perikatan Nasional nak menunjukkan peremajaan saja. Oleh itulah nak katakan, banyak faktor-faktor kita mesti mempertimbangkan semasa kita memilih calon-calon kita. Tetapi kita semua dalam Perikatan Nasional, tak kisah Bersatu, PAS atau Parti Gerakan, objektif itu satu saja, iaitu memastikan kemenangan Perikatan Nasional dalam PRU yang ke-15. Saudara-saudari, memang ini adalah penting kerana memang ada yang tak sedih dan marah. Kita menasihatkan jika sedih boleh sedih, tapi satu hari saja kena balik untuk membantu Perikatan Nasional. Dengan inilah sekali lagi, kerana hari ini, sekali lagi saya nak katakan, calon tak boleh menang jika tak ada jentera. Oleh itulah saya minta jentera-jentera kita, 14 hari kita yang berkempen itu, jagalah keselamatan, jagalah kesihatan, minumlah banyak air dan memastikan kemenangan Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? Sekali lagi, kita boleh menang atau tidak, kita bergantung kepada jentera-jentera yang kita sayang-sayangi. Oh, itulah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jentera-jentera kita. Dengan ini saya ucapkan all the best to calon-calon kita, dan marilah kita bersama-sama